Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI Net dimana saja Anda berada? Senang dan bahagia sekali untuk di hari ini Tina menemani Anda kembali dalam program obrolan budaya RRI Net bersama RRI Melabu. Nah, baru saja kita menyaksikan bersama yaitu penampilan dari Sidalupa yang mana ini merupakan warisan budaya pertunjukan rakyat Sidalupa. Untuk edisi hari ini bersama RRI Melabu menghadirkan program obrolan budaya dengan tema warisan budaya pertunjukan rakyat Sidalupa. Dan tentunya bersama Tina menemani Anda beserta ketiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk di malam yang berbahagia ini. Nah, pemirsa di mana saja Anda berada, berbicara mengenai grup Sidalupa, ini adalah nama lain dari seni pertunjukan rakyat di Aceh Barat yang kerap tampil pada event-event kebudayaan. Sidalupa sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda pada tahun 2022 lalu. Si Sidalupa ini merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat Aceh Barat, terutama di Kecamatan Bubun. Nah, berbicara mengenai Sidalupa pemirsa, kita ketahui bahwa Sidalupa juga kerap dianggap sebuah cerita rakyat yang sangat populer di zamannya. Dan hingga kini masih terus dipertahankan yang sudah menjadi pertunjukan seni budaya hiburan di Aceh Barat. Maka dari itu, kenapa program obrolan budaya RRI Net kali ini kita bahas ini? Karena ini menjadi salah satu ikon budaya tak benda yang sudah dianukan sama pemerintah Aceh yaitu pada tahun 2022 lalu. Baik, daripada kita bingung mengenai Sidalupa, kita langsung saja menanyakan kepada ketiga narasumber kita pemirsa yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita langsung menyapa. Yang pertama pemirsa ada Bapak Sulaiman selaku Ketua Sanggar. Kita menyapa dulu Pak Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sulaiman. Iya, apa kabar? Iya, Pak Sulaiman, bagaimana untuk di malam hari ini, sehat ya Pak? Sehat. Iya. Nah pemirsa, Pak Sulaiman ini merupakan ketua daripada sanggar yang hadir di malam ini. Dan selain Pak Sulaiman, adanya Bang Rahmat Safira, biasa disapa dengan sebutan Putra ya. Ini Bang Putra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat kelihatannya malam ini ya. Ini namanya Rahmat Saputra, tapi panggilannya Rahmat Safira ya. Panggilannya Putra. Apakah ini panggilan di panggung ketika bermain Sidalupa ini, atau memang panggilan apa ini? Enggak. Pakai dulu kan punya dua nama. Mm-hmm. Waktu ganti nama waktu SD. Mm-hmm. Nah, dulu kan namanya Putra Agustia. Oh gitu. Karena sering sakit. Iya. Gantilah sama orang tua, nama Rahmat Safira. Karena kalau masyarakat Aceh ini mereka percaya bahwa ketika sering sakit atau terjadi musibah yang terus menerus terhadap si anak, ini ada kaitannya pasti dengan nama. Makanya banyak orang tua yang menggantikan nama, bisa jadi di pertengahan usia, artinya udah mencapai 10 tahun, 6 tahun, itu bisa diganti namanya ya. Ini kalau Putra sendiri bertahun berapa digantikan nama? Dari kelas 9 SD. Kelas 6 SD, kurang lebih 12 tahun ya. Hah? 12 tahun masa itu. Baik, sehat ya di malam ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ini Bang Putra mic-nya tolong biar lebih bisa didengarkan ya dan dilihat oleh pemirsa kita yang ada di rumah. Selain Bang Putra, di tengah-tengah kita juga yang paling kecil nampaknya ya, dari segi umurnya maksudnya ya, ada Bang Zian Fuji. Ini juga biasa disapa dengan sebutan Fuji. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fuji. Waalaikumsalam. Mic-nya aman ya? Aman. Gimana di malam ini Bang Fuji, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan dari Layung menuju ke studio RRI Melabu ini di mana perjalanan tadi? Wah. Apanya? Sangat epik sekali. Artinya tidak ada masalah dalam perjalanan. Okay, baik. Nah, pemirsa, kita sudah memperkenalkan ketiga narasumber kita di malam ini. Ada Bapak Sulaiman selaku daripada Ketua Sanggar, ada Bang Rahmat Safira atau Putra, dan juga ada Zian Fuji, disebut dengan Fuji. Nah,
Sida Lupa, pemirsa, itu menurut cerita berasal dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang dua orang anak yang diusir oleh ayahnya karena tak mau menjaga kerbau ya, sehingga nanti bisa dijelaskan ya benar apa enggak ya, sehingga kemudian sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk mencari kerbau itu sehingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Keduanya juga ditemukan dalam keadaan yang sudah ditumbuhi bulu, lalu keduanya disadarkan oleh seorang ulama hingga dikenali dengan panggilan Sida Lupa. Nah, ini cerita yang banyak kita dengarkan dari masyarakat ke masyarakat. Apakah benar Sida Lupa merupakan cerita seperti yang saya gambarkan? Mungkin Bang Putra bisa menjelaskan. Siapa mungkin Bang Putra atau ya, Pak Sulaiman? Soal Sida Lupa. Boleh di mic, micnya agak deket, iya. Karena kalau cerita dengan Sida Lupa yang apa tadi? Yang dari cerita dari orang ke orang gitu ya. Kalau grup kami Sida Lupa ini bukan kayak gitu cerita. Seperti apa yang benernya? Cerita Sida Lupa itu orang dari Hindia. Orang dari Hindia, orang itu berdua emang orang dari kerajaan. Habis itu orang berdua itu kenapa ke Aceh? Karena orang itu berdua buat ini, buat kesalahan dari kerajaan. Tidak apa kesalahannya, pokoknya diusirlah dari Hindia. Orang berdua. Habis itu orang berdua naik perahu dari India ke Sumatera. Karena orang berdua buat kesalahan, jadi diusirlah sama orang raja Jawa. Habis itu karena orang berdua naik perahu, tiba-tiba di laut itu ada nih air angin puting beliung. Pergilah dibawa sama angin puting beliung itu ke pulau Sabang, Wae. Pulau Wae. Dari situ dibawa lagi sama angin puting beliung ke rumusnya ke ini, ke Kuala Ubun. Di Kuala Ubun kan ada jembatan kan? Di situ ada teluk. Kuala Ubun. Nah, dari situlah pertama kali muncul ke Aceh. Orang itu berdua. Berarti asalnya dari India. Dari India. Makanya ada ulama datang dari India yang menyadarkan mereka, atau ulamanya dari Aceh? Ulamanya di Aceh. Nah, jadi orang tua kan belum jadi Sida Lupa. Belum. Ada jadi ini apa? Jadi buluan bukan nyambuan. Masih manusia biasa. Manusia. Kerajaan lah. Lalu orang tua pergilah ikuti sungai, ikuti anak-anak sungai. Orang tua dayung-dayung dengan perahunya. Habis itu sampailah ke Samatiga, Kampung Cok Amun. Kampung Cok Amun, daerah Samatiga. Di situ orang tu kalau bahasa Acehnya dilinting di buyar. Kalau bahasa Indonesianya ini apa? Dihadang oleh buaya. Iya, saya bingung juga nih. Terus orang tu kan enggak ada lagi perahu mah. Udah puntung perahu, udah dihadang sama buaya tadi. Jadi buatlah perahu lain, maksudnya diperbaiki lah. Pergilah ikuti anak-anak sungai itu, anak sungai sama dia. Sampai ke Layung. Sampai Layung, habis itu orang berdua pergi lagi ke daerah apa namanya? Licet. Licet. Habis itu orang itu masuk ke hutan. Gunung Bidalong. Pucuk Serumbong, Prani Baya. Itu kawasan mana? Kawasan Belanda. Bubun ya. Kecamatan Bubun, bukan Bubun. Kalau Bubun kan di Samatiga. Ini kecamatan Bubunnya. Kecamatan Bubun. Di Belanda. Ya, Belanda. Terus ini pemirsa masih mendengarkan kisah daripada asal muasal daripada Sida Lupa ini sendiri ya. Bang Putra menjelaskan dan karena orang itu udah kesasar di hutan, nggak tahu ini dah di mana. Orang tua tengoklah ada gua dalam hutan tersebut. Pergilah ke hutan. Pergilah masuk ke dalam gua tu orang tua juga. Habis itu tidur karena udah kecapean. Ya.
berlari, pokoknya udah dikejar sama orang ini, orang India, diusir karena dikejar lagi. Tidur orang itu dalam gua, udah beratus-ratus tahun bertapa di dalam gua. Habis itu lama-kelamaan semula bulu. Oke. Kenapa orang kampung tahu ada si Jalupa di dalam gua tersebut? Karena ada orang kampung yang pergi ke hutan cari, kalau masa, cerorota. Kalau bahasa Aceh, ya mendawi lah. Pergilah ke hutan tersebut dengan orang-orang yang mau cari rota. Namanya Tok Banta. Iya. Udah pergi orang tu ada pergi pakai apa namanya, pakaian pergi hutan lah. Udah masuk hutan, orang kampung tu lihat lah, ketemu sama dua pria dari India tadi. Belum lihat guanya. Udah nampak gua, pergilah orang tu yang jajal hutan ke gua. Tengok ada orang dua bertapa. Tapi dilihat orang kenapa besar kali. Habis tu berbulu. Ya. Kayak orang berapa ribuan tahun. Oke. Tapi sebenarnya itu prosesnya berapa tahun? Prosesnya kalau kita dengar dari cerita orang dulu, sekitar 500 atau ataupun 600 tahun lah. Dalam gua tersebut. Berarti kalau masa zaman dahulu itu usianya bisa selama itu ya. Iya. Yang pergi mencari orang tuh terkejut karena lihat ada orang berdua tapi badan besar-besar. Ya, udah tumbuh buluan, bulu pokoknya. Mereka mau ngobrol lah sama-sama kawan-kawan yang pergi ke hutan. Gimana nih orang? Apa kita keluarkan dari gua? Iya. Nah, beda sama orang. Oh, boleh karena orang tersebut namanya Pang Banta sama pengampung. Pan Banta sama pengampung yang pertama kali menemukan menemukan orang Sidalupa ini. Dalam gua tadi. Habis itu dipanggil lah. Enggak keluar orang gua. Dibilang sama pengampung. Oh, sama Pang Banta. Kalau kayak gini kita pulang lagi ke kampung. Kita ambilkan serunai kali. Rapai dan bamba sama cana. Biar orang tu tahu. Untuk biar dia mau keluar. Pulanglah orang tu. Strateginya seperti itu supaya mereka bisa keluar ya, mau keluar gitu. Itu cerita zaman-zaman. Pulanglah orang tu membawa sebenarnya jali rapai, campuran. Pergi lagi orang kampung tu, pergi lagi ke gua tu. Udah pergi lagi, udah bawa canang, tambu, serunai kali. Nah, niup lah di depan gua tersebut. Udah niup tuh, mereka berdua kayak orang nih dengar serunai kali, kayak orang kerasukan. Terkejut dengar serunai kali sama rapai, tambu, canang. Terdengar oleh orang tuh. Habis tuh keluarlah mereka berdua. Udah berbulu. Pokoknya udah nggak bisa dikenal lagi ya. Iya, bukan dalam bentuk manusia gitu ya. Monyet lah. Iya. Berbulu lebat. Habis itu niup sungai kali, lama niup sungai kali. Biar orang itu keluar. Oh, udah lupanya kan, udah kayak kerasukan dengan suara kali. Dan akhir. Udah berhenti sungai kali. Pang Banta tanya sama Sidalupa. Dibilang sama Pang Banta, siapa namamu? Siapa nama kalian? Orang tu enggak jawab, enggak bisa ngomong lagi. Enggak tahu dia siapa, yang mana adik, yang mana kakak, yang mana saudara, enggak tahu lagi. Habis tu kan tanya lagi, siapa nama kalian? Enggak jawab juga. Habis itu dikasihlah ini sama Pang Gampung kaca. Cermin untuk melihat ya. Untuk melihat orang tuh. Dikasihlah sama Dalupa berdua tuh, dikasih dia.
ini orangnya. Dibilang sama Sidalupa. Nah, ini udah masuk asal usul nama Sidalupa. Sidalupa artinya sudah lupa apa? Sidalupa sama adik-adik lupa sama kakak. Oke, arti daripada Sidalupa itu Sidal dan lupa yang artinya adik, bahwa abang lupa abang, abang lupa adik. Padahal keduanya itu adalah adik kakak. Oke. Nah, diperlihatkan cermin ke orang tuh, bilanglah, dah. Cuma lagi lupa, disitulah nama si Sidalupa. Setelah itu akhirnya datang ulama gitu untuk menyadarkan mereka atau bagaimana? Enggak. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itulah. Oke, baik. Orang tuh masuk lagi. Masuk kembali ke gua. Ke gua tersebut. Jadi bilanglah sama Pang Banda, Pang Kampung nih. Ada orang-orang kampung lain yang ikut serta untuk melihat orang berbuluan. Jadi bilanglah sama Pang Banda. Ini orang nih nggak bisa keluar lagi dari gua tersebut karena udah berbulu, udah lama berbulu. Jadi kita namakan Sidalupa. Bilang sama Tok Banda. Dijawab sama pengepung, oh boleh. Sekarang kita pergi lagi masuk ke dalam gua, kita ajak ke kampung, pulang ke kampung orang gua. Orang tersebut sama Pang Banda sama Pang Gampung dulu masuk dalam gua lagi. Habis itu tengok udah mati. Karena udah kejang-kejang dengar sungai kali tadi. Karena udah lama tidur, gak makan, pokoknya lama lah betapa. Iyalah sama Pang Banda sama Pang Gampung ke dalam gua. Tujuannya untuk mengajak pulang ke kampung. Mengajak pulang ke kampung. Dan ternyata sudah meninggal. Oke, saya cukup lama mendengarkan cerita daripada asal-muasal Sidalupa ini ya pemirsa, setelah diceritakan oleh Bang Putra, begitu kisahnya. Dan dari masyarakat ke masyarakat ternyata juga tidak semuanya sama ya. Ini yang saya gambarkan tadi bahwa cerita dari orang ke orang. Dan ternyata setelah diceritakan oleh Bang Putra, begitu kisahnya. Saya pikir yang datang kemari adalah salah satu keturunan daripada Sidalupa pemirsa. Dan ternyata Sidalupa itu sendiri sudah meninggal saat kejadian tersebut. Kenapa dibawa ke sini yang Sidalupa? Itulah sama Pang Banda, sama Pang Kampung, bawalah cerita nih ke kampung. Bahwa rasanya ada dua orang yang berbulu lebat besar-besar di dalam gua tersebut. Dibuatlah sebuah senian. Oke, Sidalupa. Dan itu memang kisah nyata ya, terjadi di Aceh Barat pemirsa. Dan tentunya ini sekarang sudah menjadi warisan budaya, bahkan ini sudah menjadi pertunjukan rakyat masyarakat yang ada di Aceh Barat. Masyarakat sangat menunggu-nunggu akan adanya penampilan daripada Sidalupa ini, karena ini menghibur masyarakat dan juga salah satu kesenian yang seni yang dinanti oleh masyarakat yang ada di Aceh Barat ketika ada event-event budaya di sini. Baik, nah itu sekilas sudah disampaikan oleh Bang Putra terkait daripada asal muasal daripada Sidalupa dan juga bahkan namanya tadi Sida dan Lupa ya. Sidal dan Lupa, kakak lupa adiknya, adiknya lupa kakaknya, seperti itu. Nah, pemirsa di mana saja Anda berada, tadi kita belum memperkenalkan loh. Ini dari sanggar mana tadi ya? Saya lupa tadi menanyakan. Pak Sulaiman, kita berasal dari sanggar mana? Burak Lantapa. Ini di daerah mana sanggar ini? Daerah Layung. Oke, Burak dan Tapa. Sudah lama Pak berdiri sanggar ini sendiri? Wow, tahun 1999 sampai saat ini. Di sanggar Burak dan Tapa ini hanya Sidalupa atau ada kesenian-kesenian tradisional lainnya? Gak ada, khusus Sidalupa. Jadi yang bagi masyarakat atau adik-adik yang ingin bergabung memerankan daripada Sidalupa ini bisa bergabung di sanggar Burak dan Tapa. Kenapa namanya Burak dan Tapa ini? Udah kayak nama Sida dan Lupa. Burak Lam Tapa. Oke, nama sanggar. Untuk saat ini kesibukannya apa nih Pak Sulaiman? Ngajar di SMP. Ketiga-tiganya ngajar. Fuji juga ngajar. Iya, ngajar. Oke, kesibukannya ngajar di SMP. Iya, ngajar.
Ini yang diajarkan di SMP apa nih Fuji? Ya terutama ya seni delupa. Mm-hmm. Ada apa namanya? Ada rapai, ada surune, ada surune kale. Apa namanya? Dalupanya itu, ada bajunya itu. Jadi ada beberapa tarian kesenian yang diajarkan di SMP tersebut daripada Sanggar Burak Lam Lam Tapa. Ini sudah lama 1999. Oke, sudah sangat lama sanggar ini berdiri dan yang pastinya banyak sekali tarian-tarian tradisional, kesenian tradisional yang ada dalam sanggar tersebut. Nah, ini saya ingin tanya ya, awalnya nih Pak Sulaiman terinspirasi memainkan daripada Sidalupa ini, warisan tak benda ini ya. Awal mula, kenapa terinspirasi dengan Sida dan Lupa? Padahal di Aceh banyak sekali ya kesenian-kesenian tradisional lainnya yang bisa diperankan. Kenapa memilih Sida dan Lupa ini, Pak Sulaiman? Mungkin Bang Putra bisa menjadi translate-nya Pak Sulaiman. Kayaknya sehati ini pemirsa tiga-tiganya ya. Kalau jawaban dari Bang Putra berarti Pak Sulaiman seperti itu juga jawabannya ya. Silakan Bang Putra, apa nih? Awal terinspirasi memerankan daripada Sidalupa, kenapa tidak dengan jenis kesenian tradisional lainnya? Kalau kayak gitu sama kayak cerita tadi ya. Karena kesenian di Bubon emang udah dari dulu Sidalupa. Dari cerita orang-orang tersebut, orang-orang kampung, di hutan. Karena memang dari situ asalnya gitu ya. Dari situ asalnya, asal-usul Sidalupa. Dulu kan orang zaman dahulu kan orang itu kalau cari kayu, cari rotan, cari apa di hutan ya. Nah, belum ada kesenian lagi, belum ada kesenian lainnya. Lainnya. Nah, Sidalupa kenapa Sidalupa tuh jadi kesenian khas Bubon? Karena cerita tersebut. Karena memang dasarnya di situ ya. Makanya Putra sendiri dan juga teman-teman beserta tim terinspirasi untuk terus memainkan peran daripada Sidalupa ini. Karena tidak ada yang lain, karena memang juga membawa daripada nama kampung tersebut juga bisa jadi salah satunya. Oke, baik. Dan Fuji juga mempunyai kesamaan juga atau punya hal lain dan kenapa bisa suka dengan peran Sidalupa ini? Ya, salah satunya kan kalau Sidalupa ini gak ada di kota-kota lain, cuma ada di Bubon. Apalagi kan asal-usulnya dari Bubon, cuma satu di Aceh, nggak ada lain. Kalau beda cuma kalau sama seni-seni lain kan banyak, seni rapai, ada sanggar ini, sanggar itu, dan ada tari saman, tari ini, tari itu. Kalau udah lupa kan cuma satu di Bubon, nggak ada di daerah lain gitu kan, cuma satu, tok satu. Jadi daripada kami sebagai masyarakat Bubon enggak terus memperjuangkannya, siapa lagi gitu? Siapa lagi? Oke. Bukan kami. Iya. Baik. Nah, kadang-kadang suka ini tidak ketika memerankan daripada seni Sidalupa ini. Biasa kan ada tuh kalau seusia Fuji kan zaman sekarang yang milenial, yang modern itu mungkin lebih ke anak muda. Sedangkan ini mau melestarikan budaya yang mana itu juga berasal dari daerahnya. Ada juga ada tidak mungkin dari teman-teman yang sebaya Fuji yang sering ada sesuatu hal yang membuat Fuji minder, mungkin ada kata-kata khusus Fuji kenapa sih kok mau gitu perankan itu. Biasa kan ada tuh dari teman-teman yang seusia Fuji, apalagi Fuji masih sangat muda nih pemirsa dan juga pendengar budaya Orbola Budaya RRI Net ya. Berapa umurnya Fuji? Masih 20. Ini milenial sekali ini Fuji. Bagaimana nih Fuji? Ada tidak mungkin keresak-keresek dari teman-teman gitu? Banyak sih. Sebenarnya terlepas dari itu semua, orang itu sebenarnya iri sebenarnya. Gak bisa, apalagi kan kalau surne ini banyak orang-orang yang ngetes. Gak bisa. Gak bisa, karena ini sistemnya susah. Iya, berarti ini suatu kebanggaan sendiri suatu bagi kebanggaan. Fuji ya lah. Harus bangga dong dengan diri sendiri, apalagi melestarikan budaya sendiri. Perannya Fuji di sini sebagai apa? Pemain apa?
pemain Surne Kali. Pemain Surne Kali. Nanti pemirsa kita akan mendengarkan langsung ya bagaimana Kang Fuzi ini ya memainkan Surne Kali dengan bangganya ya. Kalau ada masyarakat teman-temannya yang mungkin melihat sekilas kita menganggap bahwa kalian karena enggak bisa ya. Kagum sama saya gitu. Baik. Nah, Bang Putra, sudah lupa ini kan sudah menjadi ikonnya ya di Aceh Barat dan tentunya kerap kali penampilan Sudah Lupa ini pemirsa itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena memang dianggap sangat menghibur. Nah, ini bagaimana Bang Putra melihat respon masyarakat yang sangat baik seneng ketika ditampilkan Sudah Lupa, apalagi anak-anak ya. Kalau udah penampilan Sudah Lupa mereka udah wow, terhibur sekali, ada yang ketakutan kadang. Ada yang lari gitu pemirsa ya. Ada yang nangis, maka ini bagaimana pendapatnya Bang Putra? Kalau soal pendapat tentang orang-orang untuk Sudah Lupa, pokoknya bagus lah, bagus, nggak ada yang negatif. Ada sebagian cuma nggak kita open. Iya. Waktu kami tampil dini di banda kan, pokoknya kalau orang tuh lihat Sudah Lupa, udah senang kali. Terlebih kan anak-anak, anak-anak antusias kali menyambut Sudah Lupa. Iya iya. Termasuk orang-orang dewasa, orang-orang tuanya kan. Kan orang di situ kan enggak pernah lihat ini apa penampilan apa kayak mana nih orangnya. Ini orangnya dari asal usulnya mana. Jadi orang tuh penasaran. Makanya orang tersebut tuh pengen lihat penampilan Sudah Lupa tersebut. Wow, jangankan mereka, kita juga penasaran ini pemirsa ya. PKA 2018 Pekan Kebudayaan Aceh ya. Yang ke 7 pernah anak-anak pingsan. Wow. Nah, pengen kali lihat Sudah Lupa itu. Pingsan karena ketakutan dengan Sudah Lupa atau pengen nonton Sudah Lupa. Terus? Di acara tersebut. Pokoknya kalau kita tampil masyarakat terima dengan baik. Alhamdulillah, antusiasnya luar biasa ya, dan mereka mengapresiasi terkait dengan tradisi yang dikatakan oleh warisan budaya yaitu pertunjukan Sudah Lupa. Baik pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih dalam program obrolan budaya dan tentunya masih bersama saya Tina menemani Anda untuk di malam ini, serta kita ditemani oleh ketiga narasumber kita, ada Pak Sulaiman ya, ada Rahmat Safitra atau Putra, serta ada Zian Fuji, Bang Fuji yang hadir di sini. Tadi kan kita berbicara mengenai penampilan. Pastinya pemirsa RRI Net yang ada di rumah penasaran juga kan, ingin tahu seperti apa sih penampilan daripada Sudah Lupa ini. Walaupun di awal cuplikan tadi Sita sudah menggambarkan dan memperlihatkan sekilas bagaimana dengan penampilan Sudah Lupa ini, tapi alangkah bagusnya kita lihat langsung ini. Mungkin bagaimana dengan atribut dan perlengkapannya sudah ada? Ya, boleh diambil ini, kita akan menampilkan dan memperlihatkan kepada pemirsa RRI Net yang ada di rumah bahwasanya beginilah ya penampilan saat dimulainya acara Sudah Lupa. Iya, silakan atributnya Pak dipakai boleh atau hanya diperlihatkan juga boleh. Bagaimana? Gimana nyamannya Pak Sulaiman aja ya, Pak Sulaiman ya. Apa-apa saja yang dibutuhkan untuk Putra sendiri ini sebagai apa di sini? Kalau untuk saya sebagai pemain Rapai. Pemain Rapai. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana bentuk Rapainya. Ini alatnya ya. Ini kalau disebutkan dengan alat apa nih? Alat Rapai atau gendang atau apa? Rapai. Memang Rapai. Baik, kita sambari menunggu Bapak Sulaiman ya mempersiapkan atributnya. Memakai kostum Sudah Lupanya. Tadi kan di dalam cerita kita bahwa kita mengisahkan Sudah Lupa itu sudah berbulu ya, sudah karena sudah ratusan tahun bertapa di dalam gua tersebut, jadi Sudah Lupanya sudah berbulu. Maka kita akan melihat bagaimana penampilan si Sudah Lupa yang berbulu itu ya pemirsa yang ada di rumah gua. Ya, karena sudah lama berada di dalam gua, nanti kita akan melihat bagaimana Sudah Lupa keluar dari gua tersebut. Iya. Masih bagus.
Ya, ini pemirsa kita masih menunggu persiapan daripada teman-teman semua ya. Tetaplah bersama kami dalam program Obrolan Budaya RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya dan tentunya masih bersama Tina dalam program Obrolan Budaya RRI Melabo. Kita langsung menyaksikan bersama yaitu penampilan dari acara kita hari ini, Warisan Budaya Pertunjukan Rakyat, yaitu Sidalupa. Ini dia. Pemirsa yang ada di rumah di mana saja berada, luar biasa sekali, singkat jelas tapi menghibur ya. Ini Bang Putra, mic-nya tolong Bang Putra ya. Oke, ini enggak ada syairnya ya Bang Putra ya? Ada syairnya. Enggak ada syairnya? Siapa yang mainkan syairnya? Saya pengen dengar dengan syairnya loh pemirsa, biasanya yang saya tonton. Diwakili oleh Bang Fuji aja. Bang Fuji, ya. Bang Fuji selain pinter main seruling ya, juga pinter bersyair. Bang Fuji, boleh disyairkan sedikit liriknya saja ya. Karena pemirsa di rumah saya yakin pasti mereka juga penasaran. Itu hanya sekedar joget-joget aja atau memang ada alkisahnya tersendiri? Boleh Bang Fuji ya? Baik, silakan Bang Fuji. Mic pakai mic boleh? Di syair ini kan. Ini bahasa Aceh. Oke. Okay. Sama kayak cerita Bang Putra tadi. Oke, okay. Ya. Tapi ini di bahasa Aceh kan ya. Nanti ada juru bicaranya Bang Putra. Oke. Okay. Baik. Baik, silakan Bang Fuji. Alhamdulillah rahmat mengimpun
Allah yang tolong dengan kuasa kepada Nabi Pamuladin. Doa dan tunjung adu jelema. Sejarah Aceh di lewai pun daerah bubun ulun carita. Golong naurang lam rimba kubun dun keberangkong sabot calitra. Pantun netu haji dong netu kama. Jino sabah tiga babah krung bubun otro cot amun kadengut mata jaga disinan kemudian langsung ngonjalok untung ngomnyan bandua demaole nyan kekayola langsung sitot krung pun dah lupa dua temanya senangan untuk ngotro ulayung ramah sejahtera menurut caritra nek tua jidung berangkat langsung ke dayung wanfa merumpuk gua gunung letaran pucuk si kumbang merandai payah sinang kesegap dah lupa bubun kenumpang kewongan pang bantah. Mutemu dijada lupa bubun, dile awe pun baja merusak. Ule dege puwa kedeung gampong, ule ketepung sajan pih gebah. Gentut ngan buprepis ketanu gampong, ngan kebocah pun pegot budaya. Pegot riasan dile awe pun, gepeh dengan gong meredam mamba. Geyuk sune mengalun-alun, sinan ke pun jempun, mulai perdama seribu budaya. Oke, baik, bagus sekali. Silakan Bapak Sidalupa mungkin bisa duduk dulu, atau juga bisa melepaskan dulu apa namanya kalau di kepala itu topengnya ya. Iya, dipegang aja Pak topengnya ya. Ini pantesan anak-anak pada lari agak-agak serem gitu. Tapi Pak Sulaiman ngap enggak sih pakai itu ngerasa susah bernafas gitu. Aman ya Pak ya? Aman. Itu terbuat dari apa nih Pak? Itu kayu rubai. Pak Bang Putra boleh translate-nya Bang Putra. Okay. Ya itu terbuat dari bulu apa tadi? Dari ijo. Ijo. Dari batang ijo. Nira ya? Ya batang nira. Nira ya. Ada buluan di batangnya. Oke baik. Ini setiap tampil dibuatkan satu apa memang satu aja bisa dipakai berkali-kali? Emang satu aja dibuat dan haus tampil berkali-kali. Kalau sekarang kan udah dibuat yang baru. Yang baru. Ada dibuat yang kecil untuk anak-anak, oh, ada gitu. Pun dibuat untuk orang dewasa. Mm-hmm. Pokoknya kalau untuk topeng, baju sama saya lupa udah baru lah. Udah baru ya. Itu proses pembuatannya lama enggak, Bang Putra? Sekitar satu bulan lah. Buat sendiri Pak Sulaiman? Buat sendiri, orang yang buat. Oh, okay. Bang Sulaiman. Karena kan kalau buat sendiri kita bisa mengatur ya di mana letak pernapasan, gimana nyamannya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita bikinkan ke orang nanti susah bolak-balik ini enggak pas, itu enggak pas gitu ya Pak ya. Silakan Pak duduk Pak biar agak bisa istirahat ya karena tadi sudah menampilkan kepada pemirsa RRI.net bahwa seperti itulah penampilan daripada Sidalupa yang dinanti-nanti oleh masyarakat Aceh Barat saat ada event-event budaya ya. Nah, selain diiringi oleh seruling dan juga syair dan juga adanya rapai, ini memang menambah keapikan ya, keseruan atau menambah terhiburnya masyarakat dengan adanya penambahan-penambahan seperti itu. Dan bahkan dikisahkan juga memang di dalam kisah itu juga dengan seruling dan juga dengan rapai dipanggilnya si Dalupa itu. Makanya sampai hari ini juga masih dipakai itu alatnya ya. Ada tambu juga, ada canang. Canang itu seperti apa? Canang seperti kayak alat musik Jawa. Oh. Canang yang ada yang kecil. Oke. Okay.
Dengking suara. Oke, baik. Ini biasa kalau tampil-tampil di event budaya, Pak Bang Putra, ini berapa sidalupa yang digunakan? Kalau ini kan kita lihat tadi sendiri ya, Pak ya. Sulaiman. Kalau untuk acara event-event budaya tuh bisa biasanya kita tampil semua. Sidalupa kan ada dua. Mm-hmm. Dua sidalupa, dua satu lagi monyet, dua gentut atau englang. Baik. Ini selain event budaya, apakah di acara-acara lain ada acara tampil? Penyambutan lintu ataupun darah baru pakai sidalupa sama surnekeli. Ini masyarakat Aceh Barat yang mengundang atau juga emang masyarakat Aceh Barat. Aceh Barat sendiri. Baik pemirsa, bahwasanya program untuk penampilan sidalupa ini sendiri bukan hanya ya saat event-event budaya saja yang ditampilkan, tapi ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat ketika ada acara pesta perkawinan ya. Biasa mereka juga diundang-undang oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat untuk menampilkan daripada seni sidalupa ini. Biasanya dari pihak perempuan, mempelai perempuan atau laki-laki, Pak Bang Putra? Mempelai perempuan ada juga, laki-laki ada juga. Semuanya. Ada. Semuanya ada. Yang penting kalau diundang saya hajar gitu. Siap gitu ya. Siap. Nah, ini udah ke Jakarta tahun 2007. Oke, sudah ke tingkat nasional juga. Ah, sudah. Tahun 2007 dalam acara apa ini, Bang Putra? Acara udah lama, acara Pak SBY lah yang buat tuh. Mungkin Fuji masih ingat, daya ingatannya masih kuat. masih sekolah gitu ya. Belum masuk kemari, belum jadi syekhnya gitu ya. Oke, Pak Sulaiman yang lebih tahu ya, karena selaku tertua di sanggar ini ya, dan juga pendiri sanggar itu perwakilan dari Aceh yang diundang sidalupa dari Bubun. Oke. Di sana juga menampilkan penampilan seperti di cuplikan awal, Pak Sulaiman. Iya. Oke. Durasi berapa lama kalau biasanya tampil? Di panggung apa di? Di boleh di saat event budaya. Kalau di panggung atau di event lain sekitar 15 menit ataupun 13 menit lah. 15 menit, 13 menit. Yang kemarin tuh di PKA 8 menit. 8 menit. Dia enggak lama-lama ya? Enggak lama-lama. Paling lama durasinya RR Unit kayaknya. 20 menit lah paling lama. Paling lama 20 menit. Karena kita atraksinya ikuti cerita di naskah. Sidalupa kan harus ikuti naskah. Oke. Tidak bisa main-main aja. Ada jalur alurnya. Ada alurnya. Oke. Sidalupa gente sama monyet kan harus diiringi naskah. Jadi Bang Putra, kalau misalnya durasi sampai 1 jam pingsan ya Pak Sulaiman mati mungkin. Tengok lagi. Ya gimana Pak Sulaiman nih? Enggak nganggapan ya, aman ya Pak ya, aman. Selama pakai pakaian sidalupa ini apa sih Pak Sulaiman yang paling berkesan? Pernah enggak mungkin didatangin, dimimpiin, ada enggak hal-hal horor seperti yang itu? Yang paling berkesan. Gimana? Selama sidalupa. Yang paling berkesan nih selama mengenakan kostum sidalupa ini. Bagaimana Pak? Aman ya? Aman pemirsa. Aman. Perasaannya gimana Pak? Biasa loh Kak Meza. Udah terbiasa karena tahun 1999 Pak Sulaiman. Sudah mulai memakai pakaian sidalupa ini. Kalau dulu pada tahun 1999 Pak Sulaiman udah mulai dengan syair-syairnya atau hanya sidalupa aja penampilan? Oke. Dulu kan belum ada buat ijo kan? Masih ini daun pisang yang kering loh. Oke. Kalau bahasa Acehnya ungrosong. Iya, itu kan daun pisang yang kering enggak lama tahannya ya. Oh, udah lama. Sekali pakai daya tahannya kan enggak lama dibandingkan dengan dari daun apa ini? Dari ijo. Batang nira ini ya. Kalau batang nira ini kan lama tahan. Lama. Kalau dari ijo kan lama tahannya. Kalau dari daun pisang kering kan sehari mungkin. Udah selesai ya. Besok buat lagi. Jadi harus berulang-ulang. Baik, tapi yang pastinya ini pemirsa RRI Net ya, ini sangat berkesan bagi kita semua. Seorang Pak Sulaiman yang sudah berumur berapa sekarang, Pak? Umur Bapak udah berapa? 59. Sudah 59 tahun masih sangat kuat ya mengikuti event-event budaya yang ada di Aceh Barat, bahkan memakai pakaian sidalupa ini. Tak semua orang mungkin sanggup ya, tapi di usia Pak Sulaiman yang 59 tahun ini masih mampu. Kurang lebih berapa tahun Pak? 18 tahun ya Pak ya? 20 tahun ada? Sudah?
25 tahun. Ah, 25 tahun sudah di memakai dan juga sudah menggeluti dunia Sidalupa ini, Pak ya. Oke, luar biasa ini ya. Berikan tepuk tangan dulu pemirsa untuk Pak seorang Pak Sulaiman ya. Luar biasa yang seorang semangatnya, semangatnya legend-nya luar biasa ya. Dan kita berharap penerus-penerus nantinya ya. Maka bahkan ketika Pak Sulaiman sudah tidak ada, kita berdoa umurnya panjang Pak Sulaiman. Nanti masih ada anak-anak Aceh Barat penerus bangsa yang memang cinta akan budayanya, melestarikan ya, bahwa ini memang dasarnya juga dari Aceh Barat sendiri. Nah, kalau kita lihat nih Bang Putra, ya dalam kisah Sidalupa ini apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Kalau kita ambil pelajaran dari kisah Sidalupa ini, tapi intinya memang ini sesuatu hal yang cukup jarang terjadi. Iya, ya, cukup jarang terjadi. Mungkin kalau kita bercerita keluar sana, banyak orang yang masa iya, masa ada hal seperti itu, nggak masuk karena akal. Karena kan kita dengarkan cerita Sidalupa ini dari orang-orang terdahulu, dari orang-orang tua. Jadi kan kalau orang tanya sama kita apa nilai-nilai Sidalupa, kegunaan ataupun pengaruh, kan nggak bisa kita jawab. Paling-paling yang kita bilang sama orang tersebut tuh pokoknya di Kecamatan Mubun ada Sidalupa ataupun ada dua orang besar yang berbulu, itulah. Mungkin Bung Fuji bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan kakak tadi, ada nggak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Sidalupa ini sendiri? Benar. Kalau menurut saya sih mic-nya mungkin bisa lebih deket. Susah. Ya. Ini semua pada susah ya. Legenda ya. Tapi legenda nyata gitu ya. Intinya memang susah jawabnya kan. Ada soal kedua, intinya mungkin kalau ada pun permasalahan yang terjadi, janganlah jauh-jauh merantau sampai ke Aceh ya. Tadi kan diceritakan dari India sampai ke Aceh gitu ya. Jadi kalau sudah jauh, terlalu jauh, bahkan sudah melupakan agamanya, jadi melupakan diri dan akhirnya dia sendiri juga sudah lupa dengan jati diri yang sebenarnya. Lupa dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri, padahal mereka manusia, tapi dilihat sudah menyerupai seperti hewan gitu ya, dan pada akhirnya mereka meninggal. Jadi artinya kalau ada masalah janganlah lari jauh-jauh dari rumah ya Bang Fuji, ke dekat rumah aja ya, jangan sampai lupa jangan diri nanti ya. Tapi dalam perjalanan ada nggak kendala yang dihadapi ini? Perjalanan apa ya? Perjalanan dari panggung ke panggung, dari event ke event ke event selama memerankan Sidalupa ini. Oh, dari panggung ke panggung. Mungkin permasalahannya nggak ada sama penyedia, mungkin ada medelat ataupun oke. Nah, itulah. Kalau respon-respon dari masyarakat aman ya, aman, seperti aman yang kita beritahukan tadi, aman ya. Aman. Oke, harapan adakah yang sampai? Karena kita sudah mulai di akhir acara ini, harapannya ini sampaikan kepada masyarakat. Kalau soal harapan kami dari grup Sidalupa ini, supaya pemerintah lebih diperhatikan lagi lah tentang seni daerah kita, daerah Mubun. Dan grup Sidalupa ini udah lama berdiri, masih almarhum Ayah Wakama, Mbak Aidarus sebagai penyuk Sungai Kali, Syahdin sebagai ketua lama. Jadi semoga pemerintah setempat ataupun provinsi melihatlah kesenian kita nih kan, ataupun ada yang lain. Jangan supaya sampai ya. Kesenian kita ini terus berkembang, enggak mati kan, berkembang lebih ke nasional. Tapi sejauh ini sudah pernah mendapatkan penghargaan? Penghargaan ada, WBDB, Warisan Budaya Tak Benda, di tahun 2020. Iya. Lainnya? Lainnya belum ada. Nah, dan kita berharap pemerintah Aceh Barat hari ini mendengarkan ya, bahwasanya warisan ini akan terus dibudayakan dan dikembangkan dan akan ada masyarakat-masyarakat dan anak-anak penerusnya nantinya. Bang Fuji, gimana, apa harapan kira-kira selain kepada pemerintah? Mungkin mau sapa teman di rumah, saya punya harapan nih buat kalian semua. Pertama, bagi seumuran ataupun Abang. Kemarin sempat nanya ngapain ikut ngapain. Ya seandainya kalau kalian tahu seni ini nggak bisa dibuang sebenarnya, nggak bisa dibuang, terutama bagi ya emang punya tujuannya seni. Jadi
jadi emang gak bisa dibuang. Terutama kalau pesan-pesan saya sih buat teman-teman, ya jangan sampai lupa dengan budaya sendiri. Lupa budaya sendiri, seni, ya seni darah sendiri, ya kita sendiri. Karena kan anak sumberan sekarang terlalu fokus ke media, hingga lupa namanya budaya seni daerah. Seni dulu gitu. Bahkan dicap aneh. Menurut mereka. Ketika kita mengembangkan tradisi yang dianggap kuno gitu, ya. Kalau Bung Fuji sendiri selain main serune kale, adakah alat musik tradisional lainnya yang bisa dimainkan? Tadi juga pinternya basyair, ya. Ada lain mungkin yang tersembunyi selama ini? Ya, alhamdulillah bisa. Seperti rapai juga bisa. Suling. Ya, insya Allah kalau kita pelajari pasti bisa. Iya, yang penting ada kemauan dulu, ya. Luar biasa loh, Bang Fuji ini masih umur 20 tahun tapi sudah secinta itu dengan budaya, ya. Gimana cara masuknya kamu Fuji ke Sedalupan? Oke, baik, itu aja. Ada kisahnya ketika masuk ke Sedalupan, ada maksudnya ini sulit enggak nih? Fuji masuk ke Sedalupan, ke grup Sedalupan. Iya, gitu. Pertama kali, ya. Awal mulanya tadi sebenarnya saya udah nanya loh awal mulanya, enggak tersinggung loh Bang Fuji. Kenapa? Emang sulit ya masuk ke grup ini, ya? Dihadang sama Pak Putra gitu. gimana nih? Gimana cara masuk? Kayak semakin akhir semakin menarik pembahasan kita, ya. Orang enggak lupa kan ada penyusunannya dari awal, yaitu Bang Aidarus. Itu juga saudara saya di sini. Aidarus ini sejajar sama orang tua. Ini Bang Tra, orang dulu, sekarang ya udah almarhum. Beliau juga pemain enggak lupa awal sama orang-orang ini. Karena kan saya saudara sama beliau. Karena kan kalau kita melihat, kalau dari segi serune ini, maaf kita bilang kalau sulit buat kita belajar. Apalagi kalau di serune itu utamanya pernapasan, sambung-sambung. Jadi kalau orang nilai, kok bisa napas dia panjang. Karena kan semuanya ada teknik. Bukan tadi ada kodamnya di situ. Orang-orang kata bukan, enak ya. Apa jadi sempat kemarin sebelum beliau kemudian meninggal, ada saksinya, ada ketua, ada Pak Putra kemarin. Akhir-akhirnya apa kemarin? Sebelum PKA, ya Pak? Sebelum PKA. Nah, itu terakhir beliau tampilan bersama Rani. Iya. Di Ganda kemarin, ya. Itu hari terakhir beliau tampil. Terakhir. Semoga kusnul khatimah, ya. Terakhir tampil di PKA acara-acara event-event lainnya. Jadi pada saat itu beliau bilang ke aku, melalui Bang Putra, aku bilang, kalau nanti berdua-dua aja tiup surnenya. Jadi sebenarnya dari awal tuh saya emang niat masuk ke sini dari kecil. Dari kecil saya ada ngefan gitu. Ini saya dari kecil, saya nggak tahu gitu. Dari kecil tuh saya sering ikut orang nih. Ya sama aja kayak di tempat acara kanuri. Dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung bersama. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang terlalu diidolakan, sesuatu yang dicita-citakan. Sampai kemana ini? Akhirnya karena kita waktunya 2 menit lagi ini, ya. Silakan ada ceritanya dipercepat gitu. Kenapa? Karena hobi ini saya. Hobi, ya. Cinta sekali sama surne ini, tidak lupa, tidak bisa buang. Karena ingat dulu waktu kecil orang-orang ini main, orang tua, saya berada di tengah mereka. Berada di tengah mereka, saya pegang mie. Orang ini senegali. Terus paling surne, saya kecil paling kecil di situ, saya pegang mie. Paling kecil di situ. Udah sering ikut mereka nih, mereka datang. Sering ikut, lihat-lihat mereka karena hobi mati. Iya, dan alhamdulillah sekarang sudah bersama, ya. Sekarang sudah bersama, bagaimana perasaannya? Bahagia tentunya. Oke, nggak bisa diutarakan kebahagiaannya, ya. Nggak bisa, jangan sampai kayak Sedalupan, ya. Baik, Bang Putra, Pak Sulaiman, serta adik kita
Bang Fuji. Oh. Terima kasih sudah hadir di acara obrolan budaya RRI Net ya. Mudah-mudahan perbincangan kita selama 60 menit ini bisa bermanfaat dan kita pastinya akan bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Pemirsa di mana saja Anda berada, akhirnya Tina juga pamit dari ruang dengar Anda dan pastinya kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.